Iya, dia berenang kak. Bawa temennya yang itu yang berpakaian kan, takut ditaruh di locker hilang kan handphonenya, jadi dipilah. Tapi kemarin handphone cuci wangit kan? Itu karena bocor kan? Iya. Hai. Kenapa bocor ya kak? Ya begitu. Emisio. Apa ini maksudnya? 1910. Itu dia. Ini dingin banget beneran, cuacanya berangin gitu, jadi kita sudah harus menyudahi berenang ini kali ini. Oke, aku mau bilas dulu. Ini udah tua nih dia, baru nyemplung udah keluar. Dia itu di minggu terakhir ya, di bulan Juni. Iya benar. Kita mau berenang lagi, setiap hari kita berenang di sini guys. Oke, jadi kita masih mau berenang. Bibi kriwil akhirnya keramas setiap hari. Si Pester Everyday juga. Kita semua habis edit video tadi, bikin opening. Jadi kalian lihat ya nanti ya, opening videonya sudah jadi bagus semuanya. Jangan lupa subscribe ke channel-channel mereka, karena mereka adalah fakir subscriber. Oke guys, sekarang aku mau ganti baju dulu dan mau berenang, Shio. Oke? Senap jiwa guys, ini hari ketiga kita di Bogor Green Forest. Nah, pagi ini aku udah mandi, udah dandan juga. Terus aku mau bikin video. Jadi kemarin aku udah sama teman-teman, udah bikin ask question di Instagram mengenai toxic relationship. Jadi aku mau bikin videonya sekarang. Jadi nanti habis video ini upload, aku bakal upload video itu. Halo. Wow, ini kamar anak-anak cowok guys. Wah, di sana guys ada yang masih tidur kok Anes. Ada Frankie juga yang masih memimpikan masa depannya guys. Dan ini ada pacarku yang kutemukan. Ternyata bekas pacar orang guys. Bekas pacar monyet. Ya, kita mau ke bawah. Dan pokoknya inilah dia. Inilah dia. Oke guys, mari. Udah. Kamu udah. So, di vlog ini aku mau jelasin bahwa jadi kemarin kita tuh habis sharing-sharing sama Kak Jos tentang pacaran, gimana sih pacaran yang sehat. Nah, aku mau share misal kayak kegiatan kita gitu. Kayak harusnya pacaran itu sama-sama keluarga, rame-rame sama teman-teman, enggak cuma kayak berdua-berduaan aja. Kita punya sih waktu untuk berdua gitu kan, karena kita perlu untuk ngomongin visi misi gitu kan, nyamain mindset, tapi lebih banyak ngabisin waktu sama-sama. Dan aku sama Erik itu berusaha untuk kayak ayo kayak ada pelayanan sama-sama, ayo. Jadi kita ngabisin waktu kita banyak tuh sama keluarga di pelayanan, karena kan kita memang ngerantau kan, kita nggak tinggal sama keluarga di sini. Jadi keluarga kita itu keluarga di gereja gitu, jadi banyakin waktu sama-sama, jadi kita bisa bangun hubungan yang sehat gitu. Terus aku juga biasain kayak apa aja itu di depan umum, maksudnya bukan yang kayak gimana-gimana di depan umum, tapi maksudnya gini, kita nggak kayak
kayak curi-curi kesempatan untuk kayak berduaan gitu, enggak. Kita enjoy the situation gitu sama teman-teman, terus kalau kita ngobrol depan mereka, jadi enggak ada yang ditutup-tutupin, karena pada prinsipnya kalau pacaran itu semua harus terbuka gitu. Maksudnya apapun yang kita lakukan juga orang lain tahu, jadi kita akan terhindar dari hal-hal yang enggak baik gitu. Tapi nanti kalau udah berkeluarga guys, itu beda lagi. Kita nggak boleh humbar-humbar gitu kan hubungan kita, maksudnya bukan perilaku ya, tapi maksudnya kayak orang nggak perlu tahu masalah kita kayak apa dan lainnya. Kalau sama pacaran aku sih usahain untuk ya seterbukanya, jadi karena harusnya cinta itu nggak buta kalau kita punya teman-teman yang positif yang bakalan ngomongin kita gitu kan. Kayak lu kayak aku biasanya misalnya kadang-kadang kan Erik suka misalnya pegang tangan atau mungkin sayang-sayang kepala gitu. Tapi kalau misalnya kayak di depan umum terus ntar ada teman-teman host depan umum orang-orang lihat gitu. Jadi itu tuh menjaga kita banget sih. Bukan cuma kayak dari hal-hal yang negatif, tapi etika sih di keramaian. By the way, itu ada Bibi Kriwil lagi, kalian bisa lihat nggak sih? Dia lagi buat vlog di kolam renang. Mana sih dia? Tadul, aku lagi lihat Emma. Oh itu dia. Oh itu salah aku sorotnya. Kenapa? Itu lihat Emma. Ini guys. Tere. Kalian bisa lihat nggak? Emma. We love you. Yuk kita turun ke bawah. Itu si Bibi Kriwil ada di sana. Paling gangguin dia guys. Kita mau sarapan. Tadi aku udah record. Tapi kita nungguin Emma. Oh, ini basah ya? Ya. Ya udah, kalau basah. Hai. Ini kita masih ada di kolam renang. Ini hotelnya sepi banget, guys, gara-gara Koronce. Koronce ini kayaknya dia udah semakin terkenal banget ya. Coba gua ganti nama Corona. Mungkin banyak orang yang search sekali. Set keywordnya. Okay. Hey guys, kita mau sarapan pagi hari ini. Lihat gak tuh muka panas makannya spaghetti. Wih, ini yang bikinin Martin guys. Nah, jadi datang aku minta saus. Ini yang nomor siapa ya? Kak Emma. Emma lagi syuting. Pagi Oma. Pagi, Oma. Pagi. Iya. Oke, siap. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Biar aku. Guys, tadi aku mau ngegibah boleh gak sih? Kan vlog ini pacaran sehat, tapi aku barusan melihat pacaran yang tidak sehat. Jadi, tadi kita barusan lewat dari kolam renang. Ada seorang pasangan, seorang dua orang berarti ya. Ada pasangan, kayaknya sih itu masih pacaran guys. Anak muda banget sih soalnya dari tampangnya aku lihat. Katanya anak-anak tadi malam baru masuk jam 12 malam, ada dua pasangan itu masuk gitu. Jadi jangan begitu ya guys. Ya memang sih kita gak bisa bernegatif thinking, mungkin gak bisa pulang atau kayak gimana. Tapi kayaknya gimana ya aku bilangnya. Tapi ya maksudnya gitu, di dunia, di zaman kita hidup sekarang ini, segala sesuatu kayak mudah banget. Orang udah gak care satu dengan yang lain. Mungkin kalau zaman dulu, zamannya kok aneh kayak anak muda jalan berdua itu bisa ditimpuk orang. Tapi kalau sekarang orang tuh udah cuek gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu, di zaman sekarang, mau kita bener atau enggak itu enggak bisa lagi diawasin sama orang, tapi harus niat dari dalam hati kita. Harus memang kita yang punya prinsip kita mau jadi bener gitu. Karena orang udah enggak
peduli gitu. Kita bisa ngelakuin kejahatan sesuka hati kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang berusaha untuk kita jadi benar, maka kita bakalan jadi gak benar. Oke deh, kita makan dulu guys, selamat makan. Sorry ya guys, saya pakai gula ya. Kira garam gue baru menemukan. Jadi belum ada gulanya? Belum guys, soalnya tadi saya seruput dikit. Kok gak enak banget? Kok Anas ciri-ciri mana? Kok Anas ini? Apa? Makasih, diam friend. Oke guys, aku mau lanjut bikin video aku lagi ya, say. Frank, kira-kira semalam yang teriak-teriak itu siapa? Siapa yang teriak? Yang cewek itu? Iya, gak denger kali. Oh, gak denger? Gak denger ya? Dia mana fokus. Oh, ilang pakai ini ya. Dia mau pakai itu terus sih, Frankie. Semalam, ya, semalam. Jam berapa? Jam berapa? Ya, pas mau udah datang semua kalian. Terus kita naik. Pas itu, iya kalian naik. Ada cewek terik. Ada lagi terik, guys. Kayaknya gimana? Terus tadi. Teriknya gimana? Si oncom gila juga. Teriknya gitu. aduh, geli banget gue, sumpah. Ya masa gue kudu teriak keluar suara? Teriak tuh gitu. Ya, dia memilih mukanya. Mukanya kok. Saya udah tahu. Ini gak dimasukin kan? Itu, masukin. Itu karena ajaranmu kasar. Makanya harus yang lembut. Itu kan lembut. Mana lembut? Mana sih lembut-lembut ya? Aduh Tuhan. Teriak ngerti berarti gak lembut. Semalam kan lembut. Hah? Semalam lembut. Dari video ini mendengar suara gembala. Kita bakalan pulang nanti malam. Jadi pokoknya intinya kalau kalian bangun hubungan, usahakan kalian sama-sama keluarga, sama-sama teman-teman, supaya kayak hubungan kalian itu enggak toksik, guys. Sorry ini berisik banget karena di bawah tuh baru ada bubar ibadah. Ada suara gembala kami dengar, guys. Gitu. Bibi Kriwil sudah. Nah, aku mau bicara tentang pasangan-pasangan hidup. Oke, nanti sampai ketemu. Jangan lupa nonton video aku. Nanti setelah ini aku akan upload video tentang toxic relationship. Jadi kalian harus nonton guys. Oke ya, nanti kita bakalan update lagi. Mungkin aku akan bikin daily-daily vlog lainnya lagi. Tapi abis ini kita mau ke mini zoo. Nanti mungkin aku mau bikin videonya juga sih ke mini zoo. Tapi udah pernah deh kayaknya sih ya. Aku sampai lupa video apa aja yang udah aku upload. Pokoknya kalian kalau suka dengan video ini, kalian merasa bersemangat, kalian merasa terhibur, jangan lupa di like ya guys. Terus juga subscribe, tekan tombol loncengnya buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku. Oke? Jangan lupa juga di like video aku yang ada di sini semuanya. Supaya kita bisa sama-sama terus terkonek sampai akhir zaman. Oke, see you on my next video. God bless you all.